Beredar video 2 jamret jatuh tersungkur setelah kena tendangan maut tukang parkir di Jalan Arifin Ahmad, Pekanbaru pada Sabtu 28 Mei 2022. Dalam kamera CCTV mobil, terlihat abang tukang parkir memandu mobil untuk keluar. Sesampainya di pinggir jalan, abang tukang parkir dengan berhati-hati mengarahkan sopir untuk keluar jalan dengan aman. Namun tiba-tiba terdengar suara teriakan korban minta tolong. Dengan gerakan cepat, abang tukang parkir tersebut melakukan tendangan maut untuk menjatuhkan pelaku jambret. Sepeda motor yang dikendarai kedua jambret pun langsung oleng. Kedua pelaku jambret lalu berlari untuk menyelamatkan diri. Sedangkan sepeda motornya ditinggalkan begitu saja di pinggir jalan. Abang tukang parkir lalu membawa sepeda motor pelaku jambret ke depan ruko tempat dia parkir. Tidak lama berselang, sekumpulan warga lalu berlari untuk menangkap kedua pelaku jambret itu. Kedua pelaku jambret akhirnya ditemukan di semak-semak di Jalan Rawa Indah. Pelaku jambret lalu dilucuti dan keluar tanpa mengenakan kaos. Warga yang kesal tampak juga beberapa kali memukul pelaku saat akan diamankan ke mobil polisi. Beruntungnya aksi main hakim warga yang kesal dapat diredam oleh pihak kepolisian.